Halo gengski, gengs kekinian, ketemu lagi dengan Selebtube TV. Sekali buka langsung tergoda, uhuy. Tampil di film terbarunya, ada tantangan yang harus dijalani oleh artis cantik Pevita Pierce nih gengs. Yap, bener banget, Pevita rupanya ditantang untuk bisa berbahasa Thailand. Ya, cewek cantik imut serta menggemaskan ini mengaku jika dirinya cukup kesulitan loh gengs saat harus berakting dengan bahasa Thailand. Ya, aku sempat belajar karena kan kita ada salah satu cast dari film The Guys. Ada ceritanya ada expat dan dia dari Thailand yang diperanin oleh Pukai dan dia menjadi Sukun, nama karakternya Sukun. Dan dia di situ dia memang orang Thailand asli dan dia ngajarin kita semua sih ya untuk nulis nama kita pakai bahasa Thailand, pakai alfabet Thailand. Dan ternyata Thailand itu susah ya bahasanya karena salah nada aja salah arti. Gimana yang waktu yang lo belajar? Dia diajarin kau. Lima. Oh iya. Nah, bukan hanya bisa menggunakan bahasa Thailand aja, geng. Pevita dan kawan-kawan juga dituntut belajar nulis huruf Thailand. Waduh, makin susah aja dong. Tulisannya juga susah ya, kayak dia kayak ulet-ulet kayak toge. Dan kalau misalnya beda ini lengkungannya dikit. Aja dikit, itu udah nggak pas katanya. Ya, namanya juga artis profesional ya, gengs. Pasti semuanya harus bisa dilakuin dong ya, demi tuntutan peran. Terus kira-kira Pevita Pierce kapok gak ya untuk belajar bahasa Thailand? Aku gak keberatan sih, karena emang sering ada kerjaan kesana juga. Jadi, gak ada salahnya untuk belajar sesuatu yang baru. Oke gengski, cukup sekian dulu ya info dari si cantik Pevita Pierce. Sukses ya buat film terbarunya. Untuk info terupdate, teranyar, terheboh, pantengin terus Selebtube TV-nya ya. See you next time, bye. Jangan lupa untuk terus nge-like, ngikutin, nge-share,